Pemirsa, momentum hari lahirnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atau Maulid Nabi diperingati pemerintah Kota Palembang dengan menggelar peringatan Maulid Nabi di Masjid Agung SMB Cayowikramo Kota Palembang. Pemerintah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk meningkatkan toleransi, kebersamaan, dan pemahaman tentang Islam. Maulid Nabi merupakan hari lahirnya Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang diperingati umat Muslim setiap tanggal 12 Rabiul Awal. Untuk itu, pemerintah Kota Palembang menggelar peringatan hari yang sangat bersejarah tersebut di Masjid Agung Sultan Mahmud Badaruddin Cayowikramo Kota Palembang. Staf ahli bidang pemerintahan sosial dan kemasyarakatan Herli Kurniawan mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan suri tauladan dalam meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala serta meningkatkan toleransi, kebersamaan serta memahami ajaran Islam dengan benar. Melalui peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pemerintah Kota Palembang mengajak seluruh masyarakat bahu membahu untuk mewujudkan cita-cita Kota Palembang Emas Darussalam 2023. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan.